aja nih. Mantap tuh, dapatnya begini Mas Bro. Oh, banyak tuh. Kalau mau tuh. Mantap lah, mantap. Lanjut. Plastik lumayan tuh. Ini juga tuh banyak. Oh, ikannya begini. Ya, tuh, strike. Kalah sama cewek tuh kan. Masa kalah sama cewek. Ayo mancing mancing mancing. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro, ini video lanjutan kemarin. Ini part 2-nya di mana kita akan mancing di spot tersembunyi. Dan sekarang ini kita masuk ke dermaganya Pak D. Kebetulan Pak D Darsononya lagi betulin mesin. Assalamualaikum. Ketemu sama ada Bang Rudi juga di situ. Nah, untuk di video kita kali ini kita akan mancing, coba mancing. Nanti kita bertemu dengan teman-teman atau sobat mancing yang lagi mancing di sana. Oke, untuk rutenya jangan di skip ya Mas Bro ya, karena kita akan berpetualang sedikit. Oke, selamat menyaksikan. Check it out. Bro, jalannya kita ke sini. Ini jalannya sini Mas Bro. Dari sana, ini dermaga kali baru. Oh, nggak tampak. Kita masuk ke dalam. Cukup nggak? Aduh. Miring. Ini juga ada tangga naik ke atas. Ini ke dalam Mas Bro. Banyak mobil. Sana kayaknya ada juga gerbang. Kita bisa ke. Oke. Nah, sini. Ada yang main merpati. Janglong terjambil makan di. Ya,
itu dapat belanak. Oh belanak. Ini dia Mas Bro spotnya. Jadi ini ada ini. Itu yang mancing juga ada. Ada yang main merpati. Ini kondisinya. Lagi riba. Tapi nggak apa-apa kalau yang suka. Nih ketemu sama PPS Bang Aji. Aduh. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro, sobat mancing semuanya. Sekarang saya ada di spot mancing. Di belakang saya ini JICT 1 Bang Mas. Baru. Jadi spot ini memang tersembunyi hanya untuk ya 8 orang lah. 8 orang. Jadi rencananya saya di sini coba mancing. Belum pernah. Saya pakai kotrekan bikinan sendiri. Sama nanti kalau enggak dapat pakai umpan udang. Udang kupas. Oke, lanjut Mas Bro. Sama teman-teman di sini, sobat mancing semuanya, ada berapa? 6 lah. Wah, banyak bocil. Aja nih. Mantap tuh, dapatnya begini Mas Bro. Oh, banyak tuh. Kalau mau tuh. Mantap lah, mantap. Lanjut ya Mas Bro, sobat mancing. Saya coba pakai sabiki. Bikinan sendiri. Sekali aja amis. Sabikinya saya bikin, oh maksudnya petrekan yang kecil ya. Ada 5 nih. Kalau nggak dapat saya tambahin umpan lagi. Saya coba. Ganti pakai umpan Mas Bro. Nah, dimak. Dimak. Sana mataharinya. Oh dapat Mas Bro, ikan petek. Seru-seruan aja.
berapa aja bang? Kenapa aja? Sebelum mak dapat toh, yang dapat mak tuh sebanyak tuh. Enak selar lah. Enak itu dimakan. Kalau dilihat mah nggak enak. Bilang dong halo guys. Halo guys, ah udah bosan itu mah nih, Mas Bro. Maaf ya. Oh dapatnya tuh ketang-ketang banyak banget, sekresek tuh. Yang mau mancing sini boleh nih sekilo. Kumpulin lo banyak. Oh satu lagi tuh dapatnya abang ikan beginian mas bro, maaf ya. Tuh seplastik lumayan tuh. Ini juga tuh banyak. Oh ikan yang ini ya tuh strike ya, kalah sama cewek tuh kan. Masa kalah sama cewek, ayo mancing. Iya kecil, harus kecil. Ini kucing aja nunggu ini. Coba ke sini Bang Haji, pulang dulu guys. Sip. Dari PPS toh pulang dia. Oke, sobat mancing. Sekarang udah hampir jam 6. Oke mas bro, sobat mancing semuanya, karena udah maghrib jadi kita lanjutkan lagi di spot berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi. Mari bang, mari bang, ya, mari bu. Mari pak, bu, ya, balik. Gitu, undang-undang mah. Undang thank you.
lurus terbalik jalannya ke tempat tadi. Assalamualaikum. Aduh. Maghrib lu, teh manis, teh manis. Ada. Ada. Hangat aja, hangat. Tong mancing, satu raga, satu rasa.